sih bawa motornya? Dengar ya, gue itu masih anak manusia yang cantik jelita, bukan anak jin yang kalau jatuh tinggal terbang. Lalek, Nondira gimana sih? Biasanya juga Nondira tuh ya, diajak ngepot, agak repot, tumben. Gara-gara Bang Penny ngebut-ngebut tuh gue jadi kelewatan, harusnya berhentinya di sana bukan di sini tau. Tenang aja Keles, biarin kebablasan, biar kelewatan, Nondira agak perlu ngelebihin bayarnya. Cukup pas kayak gitu aja. Siapa juga yang mau nambahin ngarep? Waduh, gawat. Saingan gue nongol. Bisa kacau nih reputasi gue. Lah, ini bagaimana belum bayar? Lalek dia ngutang lagi. Panas banget hari ini. Bener deh. Kita curahannya ngapain coba? Jalan cepet-cepet kayak gitu. Mas, saya gak mau sih. Takut kalah sayang sama gue. Masuk akal. Ya iyalah, siapa yang bisa nyanyiin kecantikan gue? Udah cantik, tajir, dan populer, ya. Yoi. Aduh, siapa yang situ? Aduh, lo ngapain sih nabrak-nabrak? Jadi, kok amis deh gue. Lo gak punya mata ya? Kalau jalan tuh lihat-lihat apa? Kalau pengen jalan mundur pakai spion nih, pakai spion biar enggak nabrak orang di belakang. Wah, enak banget lah nyalain gue. Kalau emang jalan lo udah benar, lo liatnya ke depan, harusnya lo liat kalau ada gue. Lo sengaja kan mau nabrak gue? Amit-amit gue nabrak lo ngapain? Lo liat enggak ini? Hah? Liat enggak? Telur asin dagangan gue pada hancur semua. Oh, jadi lo pedagang di sini. Gue bilangin satpam lo di sini tuh enggak boleh dagang, tau enggak? Pak satpam, Pak. Dengerin gue. Gue juga mahasiswa di sini, tau enggak? Siswa apaan lo datang di kampus? Emang gak boleh? Ya bukannya gak boleh, tapi salah alamat. Ngapain gue ngobrol sama lo? Ibu aneh setengah lo. Woi, ini ganti dulu telur gue. Aduh. Woi. Ra. Gira. Halo. Tommy. Kenapa lo? Buru-buru banget kayak abis dikejar terantip. Enak aja, masa dikejar-kejar terantip? Emang gue apaan? Enggak kok, tadi cuma abis jogging. Iya. Jogging? Udah, gak usah dibahas, gak penting. Jadi yuk, kelas. Sebenarnya gue nggak ada kelas, Ra. Tujuan gue kesini itu buat bagi-bagi undangan sama teman-teman. Gue ngadain party, ini buat lo. Datang ya. Oke. Oke oke. Makasih. Datang ya. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Thanks ya. Kenapa kalian bengong? Ada yang aneh? Nggak apa-apa, Tommy. Oh, iya, gue ngadain party. Ini buat kalian. Ah, gue diundang. Iya dong. Datang ya. Datang dong. Pasti. Oke, dadah. Sin, lu mau ngasih kado apa ke Tommy? Iya, yang pasti gue bakalin kasih kado yang paling mahal ya. Secara gue kan cuma tajir. Dan dia calon pacar gue. Baru calon, udah GR aja lu. Vira, mau kasih tau ya. Gua bakalan pacaran sama Tommy 90%. Paham? Iya, Ngari. Iya dong. Dengar tuh. By the way, lo sendiri mau ngasih kado apa ke Tommy? Ngado, paling ngado coklat 10.000 perak. Yang gampang melumer tuh. Terserah gue lah, gue mau ngasih kado apaan. Mau coklat 10.000 perak ya, mau topi, mau baju, mau sepatu. Bukan urusan lo berdua. Lagian gue gak enak aja kalau gue mau ngasih tahu lo, gue mau ngaduin Tommy ke mobil, ini kalian bisa minder. Sedih dong. Duh, kenapa bisa keceplosan gini sih? Gimana mau beli kado mahal? Transferan emak dari kampung aja sering telat. Aduh. Halo? Bro, gue jadi ya SR rumah lo buat party gue. Tenang, bro.
gue udah punya calon buat jadi pacar-pacar gue. Dan mereka itu tajir-tajir. Eh, lu tau gak? Ada yang pengen ngasih gue mobil. Nah, ini lah bro. Enaknya punya muka ganteng, plus lapang berduit kayak gue. Eh, udah dulu ya. Eh. Tahuan. Oh, Bang Pendi ini nyusahin aja deh, ah. Ah, tuh dia malah ngobrol, bukannya jemput. Numpang tanya, kenal sama Dira kagak? Cewek apa cowok, Bang? Non Dira, cewek berarti. Bang Pendi. Ah, tuh dia. Dicariin kemana sih? Baru aja yang mau tanyain nih sama abang ini. Oh, jadi yang namanya Dira itu loh. Eh, dengerin. Lu harus ganti rugi telur gua. Ya apaan sih, lepasin ya? Enggak, pokoknya lu gak boleh pulang sampai lu ganti rugi. Apa ini, lu tolongin gue dong. Eh, Bang, diem ya. Jangan ikut campur. Diem di tempat. Ini kagak. Gua tahu lu tuh anak orang kaya. Kenapa sih cuma ganti rugi 100 ribu telur gua doang? Susah banget kayaknya. Eh, denger ya. Ini buat pelajaran juga buat lu. Biar lu gak sembarangan. Gua tuh gak punya duit, tau gak lu? Jangan bohong deh. Eh, udah tanya aja dong sama Mendy. Gue masih punya utang kan sama lo? Iya, 5 rit ojek. Belum bayar dia ngutang. 5? Berapa tuh, Bang? Kagak pernah naik ojek kayaknya orang. 1 ritnya 20 ribu. Nah, kalau 5 rit, tinggal lu kaliin aja tuh. 5 kali 20, tau pan? Perlu. Jadi abang tukang ojeknya dia? Nah, gini Bang, abang tahu kan alamat rumah dia? Kagak. Gini aja deh. Gue minta KTP lu buat jaminan. Mana sini? Emang lu polisi apa? Apa aja? Udah sih, nurut aja. Nih ya, pokoknya KTP lu bakal aman sama gue. Dan gue bakal balikin KTP lu setelah lu ganti rugi. Kasihin aja tiba KTP. Ayo cepetan, mana? Apa sih lu? Kasih-kasih lo, bukan bantuin gue lo. Udah, ya, buruan, bawel. Iya, bawel lah, sabar aja. Juga bawel, mana sini? Oke, gue terima ya KTP lo. Bang, ya. Lo saksinya ya? Iya. Eh, kalau lo mau cari gue ada di Fakultas Teknik Industri. Nama gue Sultan. Eh, Bang. Awas ya kalau sampai KTP gue hilang. SPP, kalau yang sekarang praktikum. Bayar apa? Pak Dikun. Sopo itu Pak Dikun? Yeah, Mak, bukan Pak Dikun. Praktikum. Walah, tak pikir itu nama orang. Tapi Mak habis bayar barang buat toko, Nak. Bayarnya bisa diundur kan? Ya elah, gimana bisa entar-entaran sih? Kagak bisa kan partinya besok. Apa? Parti? Sopo lagi tuh Parti? Bukan. Itu Mbak Parti, itu yang jagain kantin di kampus. Iya. Ya udah deh, kalau emang belum ada, biar ntar Dira pinjam sama temen dulu ya. Tapi jangan lama-lama, kiriminnya. Bener ya? Assalamualaikum. Bener deh kalau ngomong emak dari jauh kagak pernah nyambung. Ini gimana nih besok gue beli kado? Gue gak boleh kalah dari Cindy nih. Siapa ya? Astaga! Kan ada Nanda! Ngapain sih kesini malam-malam? Nanda kan lagi tidur, tau. Iya, sorry deh, Nan. Soalnya ini tuh penting banget, makanya gue kesini maksain jam segini. Iya. Gue mau beli kado. Terus? Oh, itu butuh orang yang beliin kadonya. Lebih tepatnya butuh alat untuk belinya. Uang. Iya, betul. Emang siapa sih yang ulang tahun? Tommy, gebetan gue. Hah? Kenapa kok lo kaget gitu? Tommy? Lo
suami yang masih TK itu. Ih, Dira, kok dipacarin sih? Kan gak boleh. Nanda, bukan Tommy yang masih TK. Tommy teman kampus gue yang gue ceritain itu, yang ganteng, yang keren, yang cool, yang pinter, dan pastinya tajir. Tajir tuh banyak uang. Wah, baru tahu ya. Mahasiswa zaman sekarang demen sama yang namanya party. Ada badutnya nggak? Ini udah kuliah ya, nggak pakai badut lah. Udah, nanti aku kasih uangnya. Serius? Paling love you deh pokoknya. Paling love you, makasih ya. Boleh pinjam gaunnya nggak sekalian? Katanya uang aja. Kan udah nyampe sini, jauh. Sekalian ya? Iya, boleh. Ambil di lemari kamar ya. Sama dada. Makasih, ayo cepetan. Wah, bener kan si Tommy ini ternyata anaknya orang kaya. Rumahnya aja gede banget. Cantik banget malam ini. Sin, nanti kalau habis acara, aku pengen ngomong berdua sama kamu ya. Oh, berduaan. Oke. Okay. Tommy, happy birthday. Thank you udah datang. Semoga suka ya kadonya. Dan ini kado spesial gue buat lo. Coba oh iya? Spesial. Taret! Wow, kita bagus banget. Iya dong, itu limited edition. Ini pasti mahal. Mahal lah, harganya 5 juta rupiah. Cuman gue yang bisa beliin, yang lainnya emang nggak bisa. Aduh, norak banget sih. Aduh, permisi. Sungguh, gue nggak pernah ngeliat cewek senorak. Jadi gini, Bu. Pokoknya saya jamin, Mas. Telur asin saya itu berkualitas banget. Astaga. Itu kan tukang penjual telur asin, dia ngapain di situ? Masa di pesta tetap jual telur sih? Wah, sakit nih orang. Jadi kalau... Bentar ya, Elsa. Dira? Iya, gue Dira. Gue yang beli telur asin lo kemarin 100 ribu. Bentar ya, Mas. Lu apaan sih? Lu sendiri. Gimana kalau kita ciburin dia di kolam renang? Mas, bentar. Ya, gimana gitu? Masih pada heboh sih. Yakin lah dia pada acara cuma gini-gini mulu kan? Makan, minum, salaman. Gimana? Ini gue mau minta pertanggungjawaban dari lo. Setelah makan telur lo, gue tuh kayak mual-mual terus sampai mau muntah nih sampai detik ini juga. Mas, bohong, Mas. Lu ngomong apa? Penipu lo, jadi gue. Mas. Seri, satu sama. Emang enak ditinggalin pelanggan. Makanya kalau di pesta, kalau sedih alam. Apaan sih provokator? Udah, bukan. Udah lo gak usah alasan ya, lo tuh salah. Mana alasan, siapa? Gak ada yang cukup. Gue gak mau tau.
Pokoknya kalian damai sekarang. Gue pengen pesta gue tetap nyaman. Damai sama dia? Gak ada ya. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Lo wajib ganti handphone gue 8 juta. Sampai lo gak mau ganti, lo gue laporin polisi ya. Bokap gue punya banyak kenalan. Ya udah, Dira gimana? Duit bolos gitu kan gampang. Segitu doang. Gue ganti, tenang aja. Gak usah sedih lo. Iya, bagus. Cepet ya ganti ya, awas lo. Ada buat lo. Permisi. Dira, tunggu. Dira. Ih, apaan sih? Lo gimana sih? Lo gue minta buat bayar ganti rugi ke gue 100 ribu aja gak sanggup. Sekarang lo mau ganti handphone seharga 8 juta. Lo emang punya uang? Dura, gue jadi kasihan sama lo. Puas lo sekarang? Dengerin gue dulu. Gue ikut prihatin, Ra. Tadi gue lihat sendiri kok. Cindy emang yang salah. Dia mau masukin lo ke kolam. Terus lo ngapain sekarang ngomong sama gue? Kenapa gak tadi di dalam lo ngomong di depan Tommy sekalian? Tapi gue gak enak tadi ngomong depan mereka. Ini tuh bener-bener ya. Rara, tunggu. Apa lagi sih? Gue anterin pulang ya. Mau anterin gue pulang? Gak usah sebaik deh lo. Lo mau anterin gue pulang naik apa? Naik truk lo yang penuh dengan telur asin, iya. Bau, gak kuat gue. Tenang. Aduh. Mana handphone gue? Udah lo beli kan? Idih, beneran pengen banget gue tinju mulutnya dia sampai lengket ke gigi nih biar gak bisa ngomong lagi. Orang kalau ngomong dijawab. Sin, tenang Sin. Aduh. Cari masalah dia. Nyobain sih lo terakhir. Orang kalau ngomong dijawab. Handphone gue mana? Gak ada. Nyokap gue belum bisa dihubungin di luar negeri, jauh banget. Aduh, gue gak terima alasan lo ya. Handphone gue mana? Gue tanya baik-baik ya. Mana? Kalau mau gue ganti, ya lo sabar aja. Tapi kalau gak mau sabar, terserah. Gue gak mau ganti. Gampang kan? Sini. Buka dulu, ntar. Apaan sih? Tuh anak kurang ajar tuh, gak bisa dibiarin. Ntar dulu sih, ini jangan pake kekerasan dong. Harga lu turun tuh gak depan anak-anak kalau marah-marah kayak gitu. Sabar. Terus? Dengan kayak gini ya, menurut gue justru lo bisa manfaatin keadaan. Maksud lo? Jadi selama dia belum bisa balikin handphone lo bisa bully dia semau lo. Pinter kan gue? Beneran banget, Ton. Bang, ngomong-ngomong kalau ngojek gitu dapetnya banyak gak sih? Gila, li, kepo banget sih, Don, ya. Ya lumayan, kadang-kadang dapet cepet tuh sesepi-sepinya. Kalau lagi rame, bisa sampai 300 ribu. Dikit. Emang apa, Non? Nanya-nanya. Non pengen ngojek juga ya? Enggak, nanya doang. Oh, iyalah jangan. Non kan kuliah tuh. Kalau menurut hemat abang, mendingan Non lama kerja di tempat kantor-kantoran gitu, Non. Bukan begitu. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu hanyalah bersamamu. Abang,
banget sih nyari kerjaan. Kalinya ada, udah jadi kuli angkut di Pancar. Emang gue cewek apaan, gak indah-indahnya banget. Allah. Bangsa baru, bangsa baru. Neng, cakep-cakep sendirian aja, Neng. Mungkin capek. Kita berdua udah jelek berduaan lagi, cowok-cowok mau ngapain? Ya mau sama Neng lah. Iyalah, sama siapa lagi? Apaan sih? Jangan! Lepas! Woy! Lepasin dia! Hajar lo! Itu siapa ya? Hah? Jangan-jangan ini untuk kontak orang. Jagoan lo! Lumayan juga lo, hah? Tenang kok, tenang. Gue gak akan nganter baliknya pakai truk telur asin. Nih, silakan masuk. Ini mobil lo? Bukan. Ini mobil bos gue. Ya. Kok nganterin telur asin aja pakai mobil bagus gini sih? Ya nggak tahu, dia yang nyuruh. Tan, kok lo baik banget sih sama gue? Padahal gue kan udah jahat sama lo, gue masih ngutang sama lo. Kemarin gue marah-marahin lo di ulang tahunnya Tommy. Ya, kalau masalah utang kan antara lo dan gue. Sedangkan ini masalah kemanusiaan. Lo mau dijahatin sama orang dan sedangkan gue diem aja gitu. Ya enggak lah. Apalagi lo perempuan. Gue kan dilahirin sama perempuan, Dira. Kalau gitu gimana kalau kita baikan? Oke, kita balikin ya. Terus KTP-nya kapan dibalikin? Sesuai perjanjian setelah bayar utang 100 ribu ke gue. Baiklah. Yaudah masuk. Buat bayar semesteran 2 bulan lagi. Tapi kalau misalnya kamu mau pinjem tapi kamu bisa balikin uangnya, gak apa-apa. Kamu pakai aja dulu. Gak apa-apa. Serius gak apa-apa? Gak apa-apa. Pakai aja. Ya ampun. Makasih ya. Iya, diminum dong. Di
handphone baru. Nggak mau, harus tunggu dia ganti ganti. Nih. Dapat duit dari mana loh? Itu dari nyokap gue lah, baru transfer dari Amrik. Dari Amrik? Keren banget. Eh, iya, maksud gue... iya. Orang kaya zaman sekarang kok transfer. Zaman sekarang ya gesek, tinggal gesek pakai kartu kredit. Kasian. Sayangnya kita bukan orang kaya baru yang beli apa-apa gesek pakai kartu kredit. Kartu kredit itu kan cuma buat orang-orang yang berhutang. Kalau nggak punya duit, dia pinjem dulu pakai uang bank tuh, akhirnya dia gesek. Kasian kan hutang. Malu kalau gue. Mulut gue kenapa sih parang banget, masih aja bohong kalau gue anak orang kaya. Kalau ketahuan gimana? Sultan. Sultan giat banget ya kerjanya. Atau jangan-jangan penghasilan dari jualan telur asin itu emang besar banget. Makanya dia bisa terus-terusan kerja segiat itu. Apa gue juga minta kerja sama dia? Pas banget kebetulan. Hey. Hey, ngapain di sini? Gue mau balik. Kebetulan banget nih gue ada perlu sama lo. Di tempat lo kerja ada lowongan nggak? Lowongan? Buat apa? Iya apa aja sih. Jadi kuli angkut telur asin juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting halal. Soalnya gue butuh banget duit. Gue mau bayar duitnya Nanda. Oh iya, tapi kuliah lo gimana? Ya, lo masih bisa kuliah kan sambil kerja, berarti gue juga bisa dong. Ya sih? Please, ayo dong, gue butuh banget nih. Ya udah, lo ikut gue sekarang ya. Hah? Ingat gak waktu di pesta kemarin? Gue bilang gue mau ngomong berduaan sama lo. Oh iya, inget lah, inget banget malah. Cuman kemarin basah kuyup ya, jadi gue langsung pulang cepet-cepet deh. Oh iya, nah itu yang pengen gue omongin. Gimana kalau kita makan di luar? Gue yang traktir deh. Di luar? Iya boleh. Oke. Okay, good. Mau ikut banget. Tapi gue cuma ajak Cindy. Nggak apa-apa, ntar dia jadi urusan gue deh, gue yang bayar. Ya udah, kita pakai mobil aja ya, mobil gue tinggal di sini. Mobil lo mana emang? Yang itu? Ya udah, kuncinya mana? Gue nyetir deh. Oke. Let's go. Thank you. Sini! Sini! Cantik juga ya kalau ketawa. Ah, jadi lo mau gua ketawa terus nih? Jangan, ntar malah disangka orang gila lagi. Hah? Eh, bukan. Maksud aku itu, aku seneng kok ngeliat kamu ceria kayak begini. Abisnya, hidup kamu kayak gak ada susahnya deh. Ya iyalah, ngapain susah. Orang gua duit gua punya banyak, gua tajir, populer, cantik lagi. Ya, cuman cinta aja sih gua gak punya. Nah, sebenarnya itu yang pengen aku ngomongin ke kamu. Gue cinta banget sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Jadi pacar lo? Mau gak? Gue mau. Beneran? Aduh. Ya.
Kenapa? Aduh, dompet aku ketinggalan di mobil. Yalah, santai. Gue kan orang tajir, gue bayarin ah. Kamu baik banget sih, sayang. Makasih ya. Tambah cantik gak? Cantik dong kalau baik kayak gini. Makan lagi. Tambah cantik gue. Pacaran? Selamat ya. Traktir ya, gue pesan lagi, oke? Okay? Makan, makannya banyak, gue bayarin lu. Iya. Ya udah kalau gitu ya masuk. Taruh dulu. Hah? Kenapa sih? Lu yakin mau kerja di sini? Tempatnya bau amis loh. Udah gitu kotor lagi. Terus kan gua belum bilang sama bos. Ya kan gua bisa lihat-lihat dulu, terus habis itu lu rekomendasiin gue deh ke bos lo. Ayo. Ini namanya beneran Anto Asin. Iya, dia yang punya tempat ini. Mas. Iya, Pak. Bos Antonya ada di dalam. Nggak keluar, kan? Ada, Pak, di dalam. Pak Sultan mau... Oh, iya. Kalau gitu saya permisi, Pak. Iya, makasih ya, Mas, ya. Wow, pasti jabatan lo di sini tinggi, ya? Dia kok hormat banget sama lo? Enggak. Mereka hormat sama gue karena gue lebih senior di sini. Dia kan pegawai baru. Gitu. Oke, ayo masuk. Bira, lo tunggu di sini bentar ya. Gue mau ketemu bos dulu. Kenalin, ini Pak Anto yang punya perusahaan ini. Anto. Saya Dira, Pak. Jadi begini, Pak. Teman saya ini, Dira, pengen melamar kerja di sini. Kamu sudah pernah kerja sebelumnya? Belum. Kalau saya lihat dari penampilan kamu, kamu cocoknya di bagian administrasi. Tapi karena office saya lagi full, nggak ada bagiannya kosong, saya juga bingung mau taruh di mana. Saya di mana aja nggak apa-apa kok, Pak, yang penting saya kerja. Kalau jadi buruh kayak di belakang sana, kamu mau? Oh, nggak apa-apa, saya mau. Ya sudah, kamu saya terima di bagian printing ya. Sultan, tolong antar dia. Baik, Pak. Iya deh, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Mari, Pak. Di sini nih, ini yang namanya bagian printing. Kencap. Iya. Kalau kayak gini sih gampang, gue juga bisa pasti. Yakin bisa? Yakin lah, orang tinggal ngecap doang. Oke, okay. Kalau gitu gue targetin ya. Sehari harus 400 telur yang dicap, oke? Okay? Kok banyak banget? Jadi besok harus sudah mulai siap. Baiklah. Bersamamu.
jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap. Kamu lihat kan? Tuh warung di sana. Di warung itu udah ada telur asin, tapi merek lain. Sayangan kita. Tutup tuh di atas. Terus? Nah, sekarang lo lihat ya, gimana caranya gue ngerayu yang punya warung supaya beli telur asin kita. Ya? Jadi, doain ya. Oke. Satupun yang mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu. Tuh. Di situ ada tempat makan. Kamu coba tawarin di sini. Wah. Iya. Kayak yang tadi gue lakuin di yang sebelumnya. Pasti bisa kok. Biasa. Join ya. Iya, nanti gue ikutin sini. Ya. Permisi. Ya, Mbak, ada apa, Mbak? Mas, saya mau nawarin ini telur asin, dijamin kualitasnya terjaga paling baik dan kita pengasinannya enggak pakai bahan-bahan kimia, Mas. Ini pakai bahan tradisional semua. Gimana, mau coba enggak? Dijamin asli enggak, Mbak? Asli, tenang aja, Mas. Yaudah, tunggu bentar ya, Mbak. Ya. Jauh dari dirimu, ku ingin engkau selalu. Kak. Tommy. Gila, nyari lu susah banget sih. Dari kemarin gua cari gak ketemu. Masa sih? Enggak, lo kali yang terlalu sibuk. Gue di sini-sini aja kok, gampang dicarinya. Saja. Oh iya, by the way, kenapa ya kok tumben nyariin gue? Gue belum sempat ngucapin terima kasih atas kado lo. Topi. Iya, lo tau gak? Selama gue di kampus, gue gak pernah lepas sih pakai topi ini. Selalu gue pakai. Oh iya? Iya. Dan setiap gue pakai topi ini, gue jadi pengen deket terus deh sama lo. Oh my God. Ini tanda-tandanya kalau Tommy suka sama gue. Ha, akhirnya. Ah. Aduh, Sultan bikin kacau deh pas ini. Kayaknya kita butuh tempat buat ngobrol deh. Oke, boleh. Enggak, gue lagi pikiran aja. Ini kira-kira kita ngobrolnya di mana ya? Di mana kalau kita makan di luar aja? Ah, ide bagus. Yuk. Oke. Okay. Oh, ya ampun. Gue lupa. Kenapa? Kayaknya ada buku gue yang ketinggalan deh. Lo ke parkiran duluan aja. Buku? Iya. Ya. Udah ketemu di parkiran ya. Oh iya, oke. Okay. Jangan lama-lama ya. Iya. Gue panggil juga dari tadi. Gue dengar. Terus kenapa lo kayak ngindarin gue? Gue boleh minta tolong gak? Tolong apaan? Gimana kalau lagi di kampus, kita pura-pura gak saling sapa gitu. Kalau perlu, pura-pura gak kenal sekalian, ya? Terlalu. Maksud lo? Sultan, gue tuh lagi PDKT sama Tommy. Dan tadi itu momen yang paling bagus yang pernah gue rasain. Tapi, tau apa yang lo buat? Lo hampir aja ngerusak semuanya. Dia pasti tadi mau nembak gue. Jadi lo sama Tommy? Iya, gue sama Tommy lagi PDKT. Dan satu lagi ya, gue minta tolong satu lagi. Kalau bisa lo jangan bilang ke anak-anak ya kalau gue kerja di tempat lo jualan telur asin. Nanti bisa-bisa reputasi gue buruk banget lagi di depan mukanya Tommy. Please, ya. Oke. Okay. Thank you. Dan mengong.
aja selama ini, Ra? Aduh, gak penting banget sih pertanyaan lo, Tom. Langsung aja tembak, kenapa sih? Semenjak kejadian di party gue jadi jarang liat lo. Masalah lo sama Cindy gak diperpanjang, kan? Enggak, masalahnya udah selesai kok. Gue udah ganti handphonenya dia dengan handphone yang baru. Walaupun bukan gue yang salah, tapi gue gak mau ribet. Ya sih, bener juga kalau gitu. Ra, gue pengen lo tahu apa yang selama ini gue pendam di hati gue. Apa? Harta karun. Harta karun. Nah, bukan, Ra. Tapi cinta. Lo mau kan jadi pacar gue? Makasih ya sayang, udah balas cintaku. Gue juga cinta sama lo, Tom. Tinggalan di mobil. Ya udah. Terus? Ya kalau nggak ada dompet, gimana mau bayar makanannya? Oh iya. Ya udah ambil dulu aja. Hah? Ya ambil dulu. Dompetnya ada di mobil kan? Ambil di kampus. Kampusnya deket. Ya. Gue pikir lo bakal bayarin. Ya udah nggak apa-apa deh kali ini aja. Daripada gua ketahuan bohong. Gi, ambil. Iya, ntar ya. Ya. Oke, sampai. Oke. Hati-hati ya. Makasih banyak ya. Ya. Sampai ketemu besok. Sorry, telat. Ini sini. Iya, Pak. Dira, kesini sebentar ya. Iya, Pak. Saya baru saja berhasil deal untuk ekspor telur asin. Saya minta kamu antar sampel telur ke restoran klien kita ya. Sekaligus kamu kirimi invoice-nya. Iya, Pak. Dira, saya lihat hasil penjualan kamu tuh bagus sekali. Meskipun kamu dalam taraf belajar. Saya minta kamu temani Sultan untuk temui klien ya. Kerjakan. Iya, Pak. Dari tadi kok diem aja? Kan lo yang minta gue diem. Gak saling kenal, gak saling sapa. Itu kan kalau di kampus. Perbedaannya di kampus sama di sini, sama aja kan? Ya beda lah. Kalau di kampus kan cuma lo yang kenal banget gue, lo yang tahu tentang gue. Jadi ya udah, lo harus diem-diem aja. Kalau di sini nggak perlu lah. Begini Pak, jadi kami di sini ditugaskan oleh Pak Anto untuk menyampaikan sampel telur asin yang akan diekspor ke Bapak. Keren, hebat sekali. Karena telur asin ini
akan diekspor sampai ke luar negeri. Ya, makasih Pak. Oh iya, saya lihat sampelnya ya. Silakan. Terus si Dira ngapain di situ coba? Begini Pak, telur asinnya kami jamin bakal selalu bagus dan enak. Telur-telur ini juga baru Pak, jadi dijamin fresh. Iya ya, bagus. Dan saya sangat percaya sama Pak Anto, karena Pak Anto selalu menjaga kualitas produknya dengan bagus. Oke, saya akan ambil. Dan telur ini akan segera saya kirim ke restoran saya yang ada di Kairo. Kalian bawa invoice-nya kan? Gue punya ide. Hah? Ide apa? Udah ikut aja. Ngapain di sini? Ya ampun, lo tuh salah masuk kandang tau gak? Lo itu masuk kandang serigala. Nih ya, restoran milih bokap gua, ngerti? Ya ampun, ngakunya punya rumah di Amerika. Ternyata penjual telur asin busuk lagi. Kenapa sih? Gara-gara gue? Ya gara-gara lo lah, gue bilang kan gue gak mau jadi sales. Gue mendingan ngecap telur aja di kantor. Kayak gini kan jadinya. Dira, dengerin gue dulu, dengerin. Lepas gue pulang. Dira, Dira. Betapa hancurnya aku. Bunga yang dulu begitu indah, perginya entah kemana. Aku sakit, aku sakit hati. Kau terbangkan ku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Aku sakit dan ku tak mengerti. Kau berikan mimpi indah, namun kenyataan tak seindah mimpi. Sadar kini cinta tak berbalas. Kenapa mereka? Kok mereka ngetawain kamu? Gak apa-apa kok. Gak bisa gitu, Ra. Kamu gak boleh takut sama mereka. Kan ada aku yang bakal ngelindungin kamu. Kamu ngapain di sini? Sama dia lagi? Hah? Aku cuma bantuin dia kok. Tadi dia digangguin tuh sama orang-orang. Ya. Awas ya sampai kamu bohong. Beneran kok, Sin. Lagian kenapa juga sih kamu pakai lempar telur segala? Lempar telur? Telur dagangan dia? Maksudnya? Kamu tahu, selama ini dia bilang dia punya rumah di Amerika, di Inggris, di Prancis. Itu semua bohong. Kamu tahu, dia cuma pedagang telur asin busuk.
makin dia busuk. Cewek kampung, pek bebek. Dira, beneran begitu? Kamu penjual telur asin. Kenapa gak ada yang salah kan dengan jual telur asin? Ya gak apa-apa sih. Kalau emang itu kerjaan kamu. Tapi kalau emang itu beneran, sorry ya. Kayaknya kamu bukan yang level aku deh. Dan apa yang aku ucapin ke kamu itu bohong. Kamu rasain. Cepet yuk. Ayo. Selalu bilang sama gue kalau gue harus baik-baik di kota orang. Jangan bikin masalah. Dimanapun gue ada, gue harus selalu jagain nama baik mereka. Tapi gue gak pernah dengerin emak. Maafin Dira ya, emak. Dira, ke ruangan saya sebentar ya. Iya, Pak. Silakan. Ini gaji kamu selama 2 bulan kerja di sini. Terima kasih banyak, Pak. Di situ juga ada tambahan gaji. Ada teman kamu yang berbaik hati mau menyumbangkan gajinya selama 1 bulan untuk bantu kesulitan kamu kerja di sini. Sultan. Alhamdulillah, tanya Pak Anto. Pak Anto gimana kabarnya juga? Baik, silakan duduk Pak. Biasa. Ini kok anak bapak gak kelihatan kemana ya si Sultan maksudnya? Itu Pak Sultan. Begitu Sultan. Iya, itu Lagi sibuk dia. Lagi sibuk. Ngomong-ngomong Sultan itu sudah nikah belum ya Pak? Itulah Pak, dia belum nikah Pak, masih bujangan. Kenapa sih Pak? Dia tuh ganteng, pinter, tinggi. Kurang apa lagi, Pak? Pak, jangan-jangan nih, Pak Anto gak mau nerima cucu ya? Ah, bukan itu, Pak. Kasih sebulan gaji lo buat gue. Kenapa juga lo bohongin gue kalau ternyata selama ini lo anaknya Pak Anto? Kenapa? Kaget lo gue tahu semuanya. Gue gak mau debat sama lo, Ra. Jawab aja kenapa sih? Hah?
karena gue gak punya jawaban yang benar. Maksud lo? Gue selalu salah, Ra, di mata lo. Gue kenal sama lo salah. Gue nyapa lo di kampus salah. Gue jadiin lo sales salah. Semua orang kampus tahu lo yang sebenarnya salah. Dan gue ngasih gaji gue selama sebulan buat lo. Itu juga salah, Ra. Enggak, maksud gue tuh gak kayak Ra. Gitu. Selama ini gue ngerahasiain kalau gue anaknya Pak Anto karena gue gak mau ada jarak sama lo. Gue tulus ngelakuin ini. Bahkan setelah gue tahu hati lo cuma buat Tommy, gue ikhlas, Ra. Walaupun sebenarnya lo gak tahu, gue hampir gila mikirin itu. Ku tahu engkau pasti tahu betapa hancurnya aku. Bunga yang dulu begitu indah perginya entah kemana. Gue sayang sama Laura. Gue harap itu gak salah. Aku sakit dan ku tak mengerti. Kau berikan mimpi indah, namun kenyataan tak seindah mimpi. Sadar kini cinta tak berbalas. Dulu ku tak pernah menduga kau memberi harapan palsu. Ya Tuhan, kenapa gue bodoh banget sih? Kenapa gue buta coba selama ini? Gue ngejar-ngejar Tommy yang ternyata penipu, tapi malah ngelupain Sultan yang selama ini baik sama gue. Kau terbangkanku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Aku sakit. Stop ya, benar. Wah. Tumben di sini, biasanya apa di sono. Pokoknya mulai hari ini, gue berhenti di sini terus, oke? Ngapa dah tuh? Ya, mau tau aja kepo. Pake Non, di bengon. Pulang duluan ya saya. Ah, iya bang. Jemput gak? Jemput lah. Ya udah, jemput. Ya. Makasih ya. Oh, ya. Sama-sama. Aku sakit hati.
Sultan, Sultan. Lo udah bikin gue kangen setengah mati tau gak sama lo. Gue juga yakin kok kalau lo pasti kangen juga sama gue. Kenapa masih gengsi aja sih gak mau udahin diem-dieman kayak gini? Kenyataan tak seindah mimpi. Sadar kini cinta tak berbalas. Dulu ku tak pernah menduga kau memberi harapan palsu. Sih lo hukum gue. Gue gak bisa jauh-jauh dari lo. Maafin gue ya. Mimpi kan? Kenapa sakit? Kok nyubit? Sakit kan? Itu tandanya lo gak mimpi. Dasar. Mau ikut jualan gak? Jadi sales. Siapa takut? Yaudah, yuk. Tunggu dulu. Mau ngomong sebentar? Mau nanya? Nanya apa? KTP gue kapan dibalikin nih? Nomornya? Oh iya, lupa. Yang gue ini gak dijual ya? No. Iya. Sayang, udah siap? Ya, yuk. Aduh sayang, tas aku ketinggalan di kelas lagi. Di kelas? Mana ya? Gimana dong? Kamu tolong ambilin dong sayang. Kamu baik deh. Oke, okay, aku ambilin ya. Makasih sayang. Tasnya tinggal di sini aja. Kamu ribet lu dibawa-bawa. Tinggal di sini. Ya udah. Iya, gitu aja. Tunggu ya. Oke. Okay. Makasih sayang. Tunggu. Pada utamanya yang cewek biar gak ketipu nih sama playboy tengik kayak dia ini. Hah? Loh, dia kan Tommy kan? Lu kenal sama dia? Kenal banget. Hati-hati, dia ini ya penipu kelas berat. Apalagi mobil sama perhiasan gue ludes dibawa kabur sama dia. Serius lo? Masa gue bohong sih? Ada banyak saksi kok. Ini misalnya buat gue ya. Ya udah deh. Aduh. Guys, Mbak cobain. Ini telur asin cap cinta enak banget. Silakan. Ya. Makan ya. Mbak, silakan ya cobain ya telur asin cap cinta enak banget. Ini cocok banget. Buat Emma. Kalau ada apa-apa pesan saya.
Gratis, Mas. Gratis, Mas. Coba ini, telur asin cap cinta. Iya. Sama-sama, Mas. Silakan, dimakan ya. Oh iya, telur asin cap cinta. Kasih, Bro. Iya, sama-sama. Ah, guys. Kita beli telur asin enak banget. Kenapaan sih orang-orang pegang belut-belut itu? Ini Dira sama Sultan bagi-bagiin telur. Telur? Telur apaan? Telur asin. Norak banget sih. Ya, cobain ya. Kalau mau pesen, nanti ke Sultan. Telur ke Dira, ya? Oke. Okay. Oh, sekarang lo udah berani nunjukin jati diri lo yang sebenarnya, ha? Penjual telur asin. Kampungan banget. Cindy, mau cobain juga telur asinnya? Enak banget loh. Ini telur asin cap cinta. Kita jamin pasti pesen lagi. Wah, gue nyobain telur kayak gini. Bau banget, ih, norak deh lo. Kampungan banget. Cindy! Apaan sih, cepetan sini? Wah, cepetan sini. Apaan dulu? Nih, lo lihat dulu, cepetan. Lo dapet ini di mana? Lalu ketemu cewek, dia bilang jadi korban penipuannya Tommy. Tommy bawa kabar mobil sama duitnya dia. Pacar lo, Sin. Mobil gue sama dia. Sekarang di mana mobil lo? Sama dia. Mobil gue. Mobil gue. Aduh, handphone. Pinjam. Handphone gue tadi di situ. Pinjam. Coba dulu deh. Aduh, mobil lo sini, gimana dong? Coba ya kalau bisa. Yang tidak aktif atau berada di luar jangkauan, cobalah beberapa saat lagi. Gimana, aktif gak? Gimana? Kasian banget sih, ini pasti dia shock banget deh. Ya, mau ngomong apa lagi? Cindy udah dapetin apa yang dia tanam. Itu bakal jadi pelajaran buat dia. Misteri banget ya. Kita gak akan tahu endingnya kayak apa. Tapi kita bisa tentuin endingnya kayak gimana. Oh ya? Kok bisa? Iya. Nih, gini. Jalanin hidup aja seperti telur asin ini. Telur asin ini punya 3 fase. Yang pertama fase kulit. Itu artinya kita dilahirkan. Yang kedua, fase putih telur, yaitu kita menjalani hidup. Dan yang ketiga, fase kuning telur, yang artinya akhir dari kehidupan. Jadi telur ini telah mengajarkan kita kalau yang namanya hidup itu ada awal dan akhir. Jadi dalam menjalani hidup, kita gak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dan aku yakin kalau misalnya kita hidup seperti itu, hidup kita bakal happy. Kayak kita gitu kan? Ku yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasa.
takung.